Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamalani hayata li kamalika wa adadi kamali amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, teman-teman sekalian, alhamdulillah atas kudrat iradat Allah pada saat ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib berjamaah, berdoa berjamaah, lalu nanti dilanjutkan dengan khidmah ilmiah kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan sholat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabul. Dan juga melalui pengajian kitab Ayyuhal Walad ini, mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat, taufik, barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Tak lupa sebelum kita mengkaji kitab ini, alangkah indahnya kita tambah di hati kita niat iktikaf di masjid ini untuk membedakan mana duduk hanya untuk istirahat, mana duduk untuk iktikaf. Mangga niatan iktikaf di mana masing-masing, dalam hati masing-masing. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, ciri daripada makhluk itu adalah punya kebutuhan. Banyak kebutuhannya, bukan punya lagi. Orang sakit butuh obat, orang lapar butuh makan, orang haus butuh minum. Orang kotor butuh mandi biar jadi bersih. Ketika kita melakukan aktivitas setiap hari, pergi pagi pulang sore, pasti ada kotoran yang nempel di baju kita ataupun di tubuh kita. Maka sore hari kita mandi biar bersih. Bagaimana kalau yang kotor itu adalah ruh kita, kalbu kita? Bagaimana kalau yang lapar itu bukan perut kita, tapi adalah ruh kita? Bagaimana kalau yang sakit itu bukan tubuh kita, tapi ruh kita yang sakitnya, kalbunya? Badan kotor dicuci pakai air, perut lapar tinggal makan cari nasi, tenggorokan haus tinggal mencari air minum. Tapi bagaimana kalau ruhani kita yang haus? Bagaimana kalau kalbu kita yang lapar? Bagaimana kalau kalbu kita yang kotor? Dalam sebuah keterangan disampaikan, kullu syai'in saqalah wa saqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ada pembersihnya, baju kotor dibersihkan pakai deterjen. Piring kotor dibersihkan pakai Sunlight atau apa gitu. Mobil kotor dicuci. Sekarang kalau hati kotor dicucinya pakai apa? Pakai zikrullah, harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minahus Saniyah dijelaskan, la tatrukiz zikra walau ma'al ghaflah. Janganlah kau tinggalkan zikir kepada Allah meskipun dalam zikirmu itu disertai dengan lalai. Maksud disertai dengan lalai adalah lisan kita mengucapkan subhanallah, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zikir ma'al ghaflah, zikir disertai dengan lalai. Baik atau buruk zikir yang seperti itu? Maka jawabannya adalah baik, daripada tidak suka zikir sama sekali. Zikir ma'al ghaflah, zikir disertai dengan lalai, misalkan ketika kita sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu sadar ketika imam mengucapkan assalamualaikum. Tuh kita itu udah sholat ya gitu. Jadi dari mulai takbir sampai salam kita lupa bahwa kita itu sedang sholat, hanya ingat ketika takbiratul ihram dengan salam saja, tiba-tiba sholat udah selesai gitu.
Sholatnya sah enggak? Sah. Baik atau buruk? Baik, daripada tidak sholat. Zikir ma'al ghaflah, lanjutkan saja. Kenapa? Mudah-mudahan dari zikir yang banyak ada satu zikir yang disertai dengan yakzoh. Zikir ma'al yakzoh adalah zikir sadar zikir. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, sekali mungkin masih belum sadar itu sedang zikir. Dua kali belum sadar. Mungkin dari 100 kali mengucapkan la ilaha illallah, ada satu yang nyantol kita itu sedang zikir. Zikir sadar zikir namanya zikir ma'al yakzoh minimal. Sholat sadar sholat artinya itu sholat ma'al yakzoh. Nanti dari zikir ma'al yakzoh mudah-mudahan Allah memberikan taufik naik lagi kepada zikir ma'al khudur. Zikir serta hadir eling kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sadar zikir lagi. Nah, ada seorang kiai memberikan penjelasan, untuk khusyuk sholat itu minimal adalah ketika takbiratul ihram. Minimal bahwa dia mau sholat Allahu Akbar di dalam hati, niat saya sholat maghrib 3 rakaat sambil bermakmum. Paling tidak sadar di sana paling takbir. Gitu. Dan paling tidak juga sudah salam, tiba-tiba salam, loh kita sedang salat gitu. Gitu. Termasuk dalam zikir. Maka semakin banyak zikir ma'al ghaflah, zikir yang penuh lalai, semakin banyak kemungkinan untuk masuk kepada zikir sadar zikir itu juga besar. Tapi kalau zikirnya sedikit, maka untuk sampai kepada yakzoh juga sulit. Untuk sampai kepada ma'al khudur, merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pun akan sulit. Kenapa? Karena zikirnya sedikit. Orang-orang munafik juga suka berzikir illa qalilan, sedikit zikirnya. Lalu untuk membedakan kita dengan orang munafik apa? Kita harus banyak zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ketika kita sholat, duduk antar dua sujud, kita memahami maknanya dan merasakan Rabbighfirli warhamni wazburni wajburni warfa'ni wajukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Rabbighfirli nun gusti, mugi-mugia gusti ngahapuntan karena dosa abdi. Kalau kita mendengar tahu dan jawaban Allah itu bagaimana? Allah kan maha pengampun. Pasti saya ampuni karena kau adalah hambaku, kau adalah makhlukku. Selama kau datang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Ingat dengan sebuah firman Allah, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Selama kita masih mau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan memaafkan. Maghfirli warhamni, ya Allah semoga engkau menyayangiku, ya Allah semoga engkau mau menyayangiku. Pasti Allah akan menyayangi kita karena kau adalah makhlukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang akan menyayangimu kalau bukan aku sebagai sang penciptanya? Itu selama kita meyakini itu, Allah pasti akan menyayanginya. Jangankan kita sebagai muslim yang mengaku sebagai hamba Allah, yang tidak mengaku sebagai hamba Allah pun Allah berikan rahmatnya. Itu sifat rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak diberikan, mereka tidak akan bernapas, mereka tidak akan melihat, mereka tidak akan mendengar, bahkan tidak akan ada kalau bukan rahmat Allah. Itu hanya bukan rahmat kamilah. Rahmat kamilah itu yang paling besar adalah kita diberikan cahaya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warhamni wajiburni, semoga engkau menambal segala kekuranganku, karena yang namanya manusia banyak kekurangannya, Allah menyempurnakannya. Warjukni, lagi sholat minta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak? Boleh lagi sholat minta rizki kepada Allah. Warjukni, semoga engkau memberikan rizki. Ya pasti aku akan berikan rizki. Aku ar-razik, kamu al-marzuk. Aku yang memberikan rizki dan kamu yang diberikan rizki. Warfa'ni, semoga engkau mengangkat derajat kemuliaan di sisimu, ya Allah. Pasti aku akan mengangkat derajatmu selama kau iman dan bertakwa kepadaku, akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam sholat. Kalau kita memahami itu, gitu. Nah, cuma jangan dipersempit. Ada beberapa yang menyampaikan kalau kita ingin khusyuk sholat itu dari mulai takbir sampai salam harus ngerti terjemahannya. Itu tidak salah, bagus itu, agar memotivasi kepada kita, kita belajar bahasa sholat dan gitulah, bahasa-bahasa Arab yang ada dalam sholat minimal seperti itu. Tapi kalau lagi sholat menterjemahkan itu justru akan jauh dari khusyuk. Sholatnya malah menterjemahkan. Yang harusnya ketika takbiratul ihram itu niat, malah menterjemahkan Allah maha besar dalam hatinya. Itu kan keliru. Jadi tidak sah sholatnya nanti.
Nah, bagusnya belajar terjemah sholat itu, bacaan sholat jadi luar sholat, biar ketika sholat sudah meresapi. Halo, ketika Allahu Akbar dalam hati, Allah Maha Besar, seharusnya niat sholat dalam hatinya, jadi sholatnya tidak sah gitu. Nah, itu sekitar sekilas tentang kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lapar butuh makan. Kalau yang laparnya adalah kalbu kita, kalau kita lapar, perut kita lapar, maka nggak punya tenaga untuk melaksanakan aktivitas. Nggak punya tenaga. Ketika sudah dikasih makan, maka jadi energi, jadi tenaga. Barbel yang beratnya 25 kilo terangkat, angkat besi, karena tenaganya punya. Itu karena perutnya kenyang, perutnya punya energi badannya. Tapi kalau yang laparnya kolbu, meskipun sekarang angkat besi terangkat 100 kilo, tapi kalau kolbunya lapar, untuk mengangkat mata subuh itu berat. Karena kenapa? Karena kolbunya yang lapar, padahal mata hanya berapa gram kelopak mata ini, untuk diangkat itu berat sekali. Kenapa? Karena yang laparnya adalah kolbunya. Untuk melangkahkan kaki saja ke masjid itu terasa berat sekali. Itu kenapa? Karena kolbunya lapar, nggak dikasih makan. Paling tidak yang pertama kasih makan kolbu itu dengan ilmu, lanjutkan dengan zikir. Karena hanya dengan ilmu Fir'aun juga cerdas, Fir'aun juga pinter, iblis juga pinter, kalau hanya dengan ilmu. Masih ingat bagaimana tulisan di dalam tongkat Nabi Musa itu, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka sama dengan iblis. Gitu. Fir'aun juga pinter, dia 40 hari 40 malam tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Kenapa? Karena setiap makanan yang dia makan diukur dulu bagaimana ini makanan jangan sampai jadi kotoran, bagaimana minuman ini, air ini jangan sampai jadi air kencing tapi harus jadi keringat. Dan dia berhasil 40 hari 40 malam dan jadi tidak sakit, maka dia merasa bahwa saya adalah orang suci dan saya adalah Tuhan karena tidak mengeluarkan kotoran. itu pinter Fir'aun, tapi karena ilmunya enggak disertai dengan iman. Itu yang diingat sama kita. Nah, bagaimana agar kalbu kita jangan kelaparan? Harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus benar-benar kita sungguh-sungguh melawan lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, belajar sungguh-sungguh. Gitu. Makanya, semakin banyak zikir, semakin besar peluang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir bil lisan, zikir bil jinan, zikir bil arkan. Gitu. Zikir dengan lisan kita, mulut kita diucapkan, zikir dengan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir dengan arkan perilaku kita tidak bertentangan dengan syariat. Gitu. Fa inna dzikrul lisan yuwasilu ila dzikril qalbi, zikir lisan itu akan menghantarkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri orang yang mencintai sesuatu itu adalah banyak menyebut-nyebutnya. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu katsura dzikruhu, akan banyak menyebut-nyebutnya, akan banyak mengingat-ingatnya. Tuh. Nah, jadi agar kalbu kita tidak lapar, maka diisi dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kalbunya hidup? Maka dituntun dulu dengan lisannya. Fa inna dzikrul lisan yuwasilu ila dzikril qalbi. Itu untuk menghidupkan hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi sakit, jangan sampai hati kita menjadi mati. Kalau hati kita mati, ini handphone harganya misalkan puluhan juta, atau harganya misalkan ini ada 5 juta. Dan pulsanya di sini ada kurang lebih misalkan 2 juta pulsanya. Dan kuotanya juga mungkin ratusan giga, mungkin itu kuotanya. Handphonenya bagus, lalu nggak diaktifkan, matilah handphone ini. Ditelepon sama handphone satu lagi, kira-kira nyambung nggak? Ribuan kali ditelepon juga tidak akan pernah nyambung. Kenapa? Meskipun HP-nya mahal, pulsanya banyak, itu kan? Tapi karena mati nggak akan pernah nyambung. Nah, itulah hati, kalbu kita. Ilmunya tinggi, jabatannya luhur, gitu kan, hartanya banyak, tapi kalau kalbunya mati, meskipun rumahnya pinggir masjid, nggak akan mau ke masjid karena mati. Ya kalau HP mati, bagaimana? Bawa ke bengkel HP, jangan dibawa ke bengkel mobil, itu. Kalau hati kita yang mati, bawa ke bengkel hati, ahli kalbu, orang yang senantiasa mengolah hatinya seperti apa, tuh. Dan sekalipun yang menyampaikannya sama, yang menelponnya HP-nya bagus,
HP-nya mahal, pulsanya banyak, sekalipun HP-nya seperti itu enggak akan pernah nyambung menelpon HP yang sama. Nah, tapi sebaliknya ada HP yang kayak gini misalkan pulsanya hanya 5.000, HP-nya jelek, yang penting nyambung aja bisa SMS, yang diteleponnya HP-nya juga sama murah, gitu kan? Nah, ketika ditelepon ke sini, meskipun yang teleponnya adalah HP murah, pulsanya sedikit lagi, tapi karena yang diteleponnya adalah HP yang hidup, maka akan nyambung. Sekalipun yang menyampaikannya hanya orang biasa, bukan kiai, yang menyampaikannya hanya tukang sapu-sapu, tapi karena kebenaran disampaikan, akan nyambung kalau dengan hati yang hidup. Nah, apakah hati kita termasuk hati yang mati, hati yang sakit, atau hati yang sehat lah gitu? Ciri hati yang mati sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Ketika mendengar kumandang adzan, kita masih bermalas-malasan, padahal kita sudah berencana untuk sholat, tapi lebih malas-malasan, itu sudah sakit hati kita itu. Sederhana itu. Jangan kita jauh-jauh memberikan contoh hati yang mati itu tara sholat, hati yang mati itu tara puasa, hati yang mati itu nggak zakat, nggak kenal dengan masjid, itu terlalu jauh matinya. Ketika kita sudah malas-malasan melakukan kebaikan, ketika kita malas dan mampu untuk menolong orang dan kita tidak menolongnya, padahal kita mampu, maka itu adalah ciri hati yang sakit. Nah, jangan sampai dibiarkan nanti kronis, nanti bisa mati hatinya. Maka oleh karenanya, mari kita sehatkan hati kita, kita kasih makan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apapun bagus, tapi yang paling bagus, yang paling utama, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sabda Nabi. Zikir yang paling utama yang diucapkan oleh umat-umat sebelumku dan umatku sekarang adalah la ilaha illallah, gitu. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu la ilaha illallah itu luar biasa, paling utama. Kenapa? La ilaha, tiada Tuhan yang memberikan rizki illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tiada Tuhan yang memberikan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tiada Tuhan yang memberikan kesehatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tiada Tuhan yang memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, la ilaha illallah itu kalau kita perdalam dan kita rasakan, itu udah lebih dari minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah lebih dari minta. Karena ketika kita mempunyai kemampuan untuk mengucapkan la ilaha illallah pun, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tuh. Oleh karenanya, apapun zikirnya, yang paling utama la ilallah, yang penting ada caranya. Ada gurunya, ada yang membimbing. Man la syaikha fa syaikhu syaitan. Orang yang tak punya guru, maka gurunya adalah setan, itu. Dan pengertian bisa didukung dengan hawa nafsu, lalu didukung juga oleh setan. Maka mesti ada guru. Nah, kebetulan pada malam ini kita berbicara masalah bagaimana cara mencari guru yang mampu membimbing ruhani kita. Menurut kitab Ayyuhal Walad, itu. Laula murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya aku tidak punya guru, maka aku tidak akan tahu siapa Tuhanku. Itu dalam statement para sufi seperti itu. Seperti kalau di dalam nasyid, man ana laulakum, siapalah aku kalau tak punya guru. Kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa baca apapun, itu punya guru. Nah, oleh karenanya di sini di dalam kitab Ayyuhal Walad disebutkan fungsi guru ruhani itu adalah untuk membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di kebun kita. Kalau kita menanam kol, maka rumput yang lain jadi. Tapi kalau kita menanam rumput, maka kol enggak akan jadi. Nah, tugas guru, tugas mursyid adalah untuk membimbing dan membersihkan hati-hati kita dari rumput-rumput liar itu. Dan yang ada adalah yang kita inginkan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan menurut Imam Al-Ghazali, wa syartu syaikhi alladhi yasluhu ayyakuna naiban li rasulillahi shalawatu Allah alaihi wasallamu alaihi. Dan syarat guru yang layak melanjutkan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama adalah ayyakuna aliman. Mesti guru kita itu alim, mengerti ilmu syariat, itu. Mengerti ilmu kebahasaan.
mengerti usul fikih, mengerti fikih, mengerti ilmu tasawuf, mengerti ilmu tafsir, mengerti ilmu hadis, mengerti kaidah fikih, mengerti mufrid dan lain sebagainya. Banyak sekali ilmu-ilmu, ilmu bayan, ilmu majaz, ilmu badai dan lain sebagainya. Faham yang seperti itu. Tapi kata Imam Ghazali, tidak setiap orang alim dia layak untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Enggak semua alim. Tapi syarat pertamanya harus alim. Tapi enggak semua alim bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Kita yakini di Indonesia ini banyak orang pinternya, banyak orang pinternya, sangat banyak, profesor, dokter, banyak sekali. Tapi yang kurang itu adalah orang yang pinter dan benar dan baik. Tuh, banyak orang pinternya, tapi masih untung ada yang pinter. Nah, doakan saja mudah-mudahan orang-orang pinter itu bisa-bisa benar dan bisa baik. Tuh. Yang pertama mesti alim, tapi tidak setiap alim itu bisa menjadi penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi ala sabilil ijmal. Dan saya akan menjelaskan kepadamu, ini Imam Ghazali kepada muridnya, sebagian ciri-ciri guru yang layak untuk kita ikuti sebagai pembimbing ruhani kita. Sehingga hatta la yaqulu ahadin annahu mursyidun, sehingga tidak setiap orang alim mengaku bahwa saya bisa membimbing kalian, gitu. Agar setiap tidak setiap orang alim mengaku bahwa saya adalah mursyid atau pembimbing. Nah, kita mesti mencari ciri-cirinya seperti apa. Panakulu, maka aku ucapkan, satu adalah mayu uridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Ciri guru yang layak untuk kita ikuti adalah, dan penerus perjuangan Rasul adalah, orang yang tidak orang yang berpaling dari cinta dunia dan jabatan. Bukan berarti tidak boleh punya dunia, bukan berarti tidak punya jabatan, tapi hatinya kosong dari dunia dan jabatan. Bukan berarti tidak boleh punya dunia, bukan berarti tidak boleh punya jabatan, tapi hatinya kosong dari jabatan tersebut, hatinya kosong dari dunia tersebut. Kalau tidak boleh punya dunia, bagaimana dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam jabatannya sebagai raja dan dunianya punya. Itu orang paling juhud, juhud sekali. Tapi dalam hatinya bahwa kerajaannya, bahwa kekayaannya min fadli rabbi, bukan punya saya, tapi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku apakah aku ini termasuk orang yang syukur atau bukan. Nah, jadi kita jangan jangan salah paham. Ada seorang saudagar ingin bersilaturahmi ke seorang wali namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu saat ketika sudah sampai ke Baghdad, melihat istana dan madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir begitu besarnya, sehingga dia tidak jadi untuk bersilaturahmi. Kenapa? Masa ada seorang wali Allah kok hubud dunia kayak gini, istananya besar, kudanya banyak, masa aja seorang wali Allah hubud dunia? Sudah subudon dalam hatinya. Lalu dia enggak jadi bertamu ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bertamunya kepada orang lain. Suatu saat orang tersebut sakit yang sangat parah sekali. Sudah sakit, dia datang ke dokter yang lain, ke dokter anu, ke tabib anu. Kata tabib yang terakhir, karena enggak sembuh-sembuh, ini penyakit Anda secara medis bisa sembuh dengan memakan 40 ati kuda, kudanya yang hitam tapi tengahnya ada putihnya. Susah yang kayak gitu cari kudanya. Lalu adalah memberikan informasi, yang memiliki kuda yang seperti itu jenisnya dan sifatnya hanya satu di daerah kita, adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya kata saran bawahannya, kita pinta saja kepada Tuan Syekh Abdul Qadir karena beliau terkenal dermawan. Akhirnya si saudagar tersebut, si pejabat tersebut mendatangi madrasah, lalu sebelum dia bertanya berkeluh kesah masalah penyakitnya sudah dijawab, saya ini punya kuda 40 itu karena saya tahu akan kedatangan orang yang datang ke sini itu karena mahabbah, karena cintanya kepada saya, akan mendapatkan penyakit yang mana penyakit tersebut tidak akan bisa sembuh kecuali diobati dengan 40 ekor kuda. Tapi apa yang terjadi? Kamu malah sudon kepada saya, malah bertamu pun ke rumah orang lain bukan ke rumah saya.
Itu kata Tuan Syekh Bekadir. Silakan sembelih saja ke 40 kuda tersebut. Setiap hari kudanya disembelih, lalu atinya dimakan sampai habis, dan si pejabat tersebut dia sembuh dari sakitnya atas izin Allah, dan akhirnya si pejabat tersebut juga diluruskan niatnya, dibimbing oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jadi sekali lagi bahwa sufi itu bukan anti dunia, tapi menjadikan dunia ini sebagai alat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan harus miskin. Itu salah paham kalau sufi harus miskin. Itu. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Enggak mau kerja, mau itikaf aja di masjid. Lah, anak istri mau dikasih makan apa? Itu. Itu yang harus diluruskan. Harus diluruskan. Tinggalin aja lah, dah kita mau abri-abrian aja. Rezeki pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan makom tajrid. Kalau belum sampai ke sana, kita makom asbab. Makom asbab itu perut lapar ya harus makan. Itu makom asbab namanya. Kalau tajrid perut lapar tinggal mut jempol kenyang. Nah, kita masih jauh ke sana. Nah, kita masih makom asbab, artinya butuh ikhtiar. Nah, jadi ketika kita mau mencari guru, meskipun istananya besar, kekayaannya melimpah, jangan sampai kita diawali dengan suudon dulu. Jangan sampai diawali dengan suudon dulu. Nah, itu. Walaupun kaya, ilmunya tinggi, sing penting itu tidak dibawa ke dalam hati. Itu. Apalagi nyari-nyari guru ingin kaya, mohon maaf, kita berguru kepada kahin, dukun. Dukunnya ingin apa? Berguru ingin kaya. Lah dukunnya juga enggak kaya, bagaimana berguru ingin kaya? Itu lebih keliru, lebih keliru. Luruskan saja, tinggal diluruskan aja. Gitu. Nah, jadi pengertian mencari guru yang tidak hubud dunya itu hubul jah, bukan pada fisiknya, bukan pada zahirnya, tapi pada batinnya. Maka diawali dulu dengan husnudon, bukan dengan suudon. Takut kejadian seperti pejabat tadi ketika mau bersilaturahmi ke Baghdad. Silakan lihat referensinya di dalam kitab Tafrikhul Khatir atau Uqudul Laili fi Manaqibi Jailani. Tuh. Manaqib itu kan bahasa Arab, jama dari manqabah. Manaqib itu kalau bahasa kita, bahasa Indonesianya ada biografi. Itu biografi. Maka ada manaqib Imam Asy-Syafi'i, ada manaqib Imam Hanafi, ada manaqib Imam Malik. Maka boleh juga mengatakan kehidupan Rasul, manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada sejarah Nabi Musa, berarti adalah manaqib Nabi Musa. Dalam Qur'an ada surat Maryam menceritakan Siti Maryam, berarti itu manaqib Siti Maryam. Itu pahami dulu baru kita komentar. Kalau enggak paham jangan komentar. Gitu. Itu manaqib. Nah, lanjutkan. Kenapa mesti yang hatinya kosong dari hubud dunya yang mulia? Wa kana qattabi asy-syaikh khabas. Qattaba syaikhan basiran tasasalu mutabatu ila sayyidil mursalin, karena dia kalau sudah seperti itu kalbunya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana muhsinan riyadatuhu nafsu riyadatu nafsihi, maka orang yang demikian akan semakin memperbaiki riyadhah hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti min qilatil aqli, tidak memperbanyak makan, wal qauli, tidak banyak ucapan, wa naumi, tidak banyak tidur, wa qasratis shalawat, dan seperti banyak salat, wa shadaqah, banyak shadaqah, wa shaumi, dan banyak puasa. Orang yang hatinya sudah kalbunya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menyedikitkan makan, gitu kan, banyak menyedikitkan bicara itu kecuali yang perlu saja, gitu, menyedikitkan tidur. Nah, itu riyadhah itu artinya melatih diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Meskipun kita memang, atau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa syahwat itu diciptakan adalah untuk hamba-hamba Allah yang lemah ketika tidak mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, syahwat itu ciptakan seperti itu. Kalau orang yang gagah mah masa, apa pentingnya mengikuti syahwat gitu. Nah, kenapa tidak mampu sholat? Lapar, belum makan, ya butuh makan. Nah, itu kita masih lapar seperti itu, masih tingkatan seperti itu, ya makan saja. Karena innama junitu syahwat, pastinya diciptakan syahwat itu adalah
untuk membantu kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Selanjutnya, cirinya lagi adalah ja'ilan musinal akhlaqi lahu sirah. Dan dia itu sangat baik sekali akhlaknya, seperti sabar, terus syukur, tawakul, yakin, dermawan, qanaah, hatinya tenang, hilim itu penuh kasih sayang, rendah hati, dan punya ilmu, jujur, punya malu, menepati janji, apik. Itu ciri-ciri guru yang bisa membimbing ruh kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahwa idzan nurun min anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang sudah seperti itu, dia mendapatkan tetesan cahaya dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau orang berperilaku seperti itu. Karena begini. Katakanlah bahwa cahaya itu adalah Al-Qur'an, hadis, ataupun ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kalbu kita kotor, bagaimana bisa memantulkan cahaya Allah untuk tembus ke dalam diri kita pun tidak tembus. Ibaratnya ini adalah cermin. Datanglah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya ini tembus ke dalam cermin. Ketika tembus, dan dia bisa mantulkan cahaya kepada orang lain. Misalkan noh, itu ada cahaya ke sini. Harus mantul sehingga orang lain pun mendapatkan cahaya. Tapi kalau cerminnya ini kotor, kalbunya kotor, jangankan bisa memantulkan cahaya, tembus ke dalam dirinya pun enggak. Bagaimana mau mendapatkan hidayah, bagaimana mendapatkan taufik Allah? Kalbu kalmir, kalbu seperti cerminnya ya dia kotor. Bagaimana bisa memantulkan perilaku yang baik? Tembusnya pun tidak ke dalam hatinya. Maka mesti cermin ini dibersihkan agar tembus cahaya nur ilahi, nur nubuwah, cahaya kenabian kita, nur para ulama kita, nur kewalian tubuh kita, dan kita bisa menyebarkan kepada orang lain. Dan orang lain pun akan merasa enak. Orang lain pun akan merasa tenang. Orang lain pun tidak merasa terancam dengan keberadaan seperti itu. Nah, artinya kembali lagi, kalau sudah menemukan seperti itu, ulama yang seperti itu, liktidai bihi, orang mendapatkan tetesan cahaya, pancaran cahaya dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengertian ucap dan perilakunya mendekati perilaku dan ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang seperti itu sangat jarang sekali, bahkan lebih sulit daripada mencari kibrit ahmar itu. Kalau di gunung meletus itu ada apa ya, yang suka pakai sulfur, apa namanya itu, apa namanya, yang di gunung meletus itu suka ada yang putih-putih itu, belerang merah. Nah, mencari guru seperti itu memang sulit, lebih sulit daripada mencari belerang merah. Tapi kalau kita tidak sampai menemukan yang seperti itu, nanti ada petunjuk, maka bisa mempelajari karya-karyanya. Dengan demikian, tapi sampai kapanpun, kalau untuk penerus Rasul tidak akan hilang, pasti akan ada terus, terus mencari. Nah, kalau kita sudah menemukannya, maka mesti kita menghormatinya zohir dan batin, guru kita yang secara membina ruhani kita itu. Kita harus menghormatinya secara zohir dan batin. Nah, bagaimana cara memuliakannya, bagaimana cara menghormatinya? Insyaallah malam Jumat yang akan datang, ataupun sebagai sesuai dengan jadwal, kita lanjutkan lagi bagaimana cara kita adab-adaban kepada guru kita yang sudah membimbing ruhani kita. Nah, itu paling tidak sedikit sajalah. Guru yang tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menyalahkan pengajaran orang lain, guru yang tidak menyalahkan ulama lain, jadi ulah ngewa ke ulama nusa zaman, dua, ulah mariksa murid batur, tilu, kudunya ah kajal maknum mika ngewa kamaneh, itu guru asih kajal mika kamaneh. Kita di antara kriteria guru atau kiai atau ulama yang mesti kita cari yang seperti itu. Kita sama-sama perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar berdampak kepada perilaku kita semakin baik lagi. Gitu.
Mungkin hanya itu yang dapat kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang dapat kita amalkan untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan tentunya ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.